Guys, jika kita sembahyang ke Pura Lempuyang Luhur dari jalur timur, kita akan bertemu dengan tiga buah pura. Yang pertama, kita akan bertemu dengan Pura Kenusut. Nah, ini dia Pura Kenusut. Kemudian kita akan melewati Pura Batu Kembar. Dan sebelum sampai di Pura Puncak, ya, Pura Lempuyang Luhur yang di atas sana itu, kita akan bertemu dengan Pura Pasar Agung. Jadi seperti apakah perjalanan hari ini? Yuk disimak terus. Guys, ini dia Pura Batu Kembarnya. Halo, Om Swastiastu, Semeton Sami. Jumpa lagi bersama Daddy Hola. Nah, hari ini saya akan sembahyang ke Pura Lempuyang Luhur. Nah, ini kita ambil jalur Kenusut, yaitu jalur Lempuyang dari sebelah sisi timur. Seperti apakah perjalanannya dan bagaimanakah situasi di Pura Lempuyang Luhur? Yuk kita lihat dan saksikan. Kita akan lewat 1000 tangga bahagia. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Let's go. Nah guys, dari sini juga kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah. Di yang jauh di sana ada pantai, kemudian di sini suasananya sangat hening sekali. Pak Darwo kan saya nih. Nggih. Made. Papan tiane yang purung alai. Oh, pun 6 bulan. Mane kemari sono. Nah, jalur ini sangat cocok sekali digunakan untuk menuju ke Pura Lempuyang Luhur karena jalurnya sepi dengan pemandangan yang sangat indah. Ini sangat cocok sekali, teman-teman. Oke. Wow. Wow. Tempatnya bagus sekali ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pura Pasar Agung Lempuyang Luhur. Ini terpantau masih perhaban ya. Akan ada pembangunan. Nah, sebelum sampai di Pura Lempuyang Luhur, kita akan sembahyang di sini. Oke.
Nah, ini setelah Pura Pasar Agung kita melanjutkan jalan lagi. Ini lumayan banyak pemendek yang akan takil ke Pura Lempuyang Luhur. Terlihat beberapa banyak pemendek ya. Dia ini benar lah. Ini apa tadi? Beberapa saat. Nah, teman-teman, inilah penampakan di bawah Pura Lempuyang Luhur. Ini jalur dari timur ya, jalur Kenusut. Seperti ini jalurnya. Jalurnya sepi, banyak sekali ada pepohonan. Hello. Hello. Ya. Tempatnya benar-benar alami dan di sini ada tempat untuk beristirahat atau tempat berteduh ya. Wah, terpantau saat ini anginnya lumayan kencang di pegunungan ini ya. Wow, teman-teman, mari disaksikan. Benar-benar alami, guys. Inilah yang membuat kita selalu betah lewat jalur ini. Jadi bagi kalian yang suka dengan jalur trekking, kalian bisa mencoba jalan ini. Ini adalah jalur menuju ke Pura Lempuyang Luhur dari sisi timur atau dari sisi Pura Kenusut. Nah, untuk mencapai di puncak di Pura Lempuyang Luhur dari Pura Kenusut, kita memerlukan waktu sekitar 30 menitan untuk sampai di tujuan. Kurang lebih 30 menitan. Nah, ada beberapa pemendek juga sudah mulai kembali pulang ya, turun dari Pura Lempuyang Luhur. Kita bisa saksikan di sini. Kemungkinan yang sudah turun ini mereka naik terlalu pagi. Foto. Ye. Ya, Bu, penusan. Ampun. Nah, ini mereka sudah kembali. Nggih, bisa disaksikan di YouTube channel Daddy Hola, Pak. YouTube channel Daddy Hola. Upis.
Nggih, Dedi Hola. Nelayan yang kau Nah, sekarang kita sudah akan segera sampai di Pura Luhur. Pura Lempuyang Luhur. Bagus. Sekarang kita sudah sampai di Lempuyang Luhur. Nah, seperti inilah situasi dan suasana di Pura Luhur, Lempuyang Luhur. Kenapa sih? Nah, kalau kayu ini orang kuning, kalau kayu ini kena bunga ya. Nah, guru dede. Jalan-jalan.
Thank you.